Okey geng, projek ni dah jadi sempurna eh. Okey, dengan dengan barang lagi, dengan hardware dia. Okey, lepas tu kita nak cuba lah. Okey, ini barang untuk receiver. Okey, oh, ini receiver. Okey, receiver pula. Sorry. Yang ni adalah transmitter. Ini transmitter. Okey, dalam ni kita punya receiver. Okey, dia akan bagi isyarat kepada orang tua lah. Bukan orang tua, orang bisu. Okey. Alamak, terlampau dah. Okey, dia akan bagi isyarat pada orang pada penjaga dia. Orang ni orang bisu dan juga ataupun orang ni dia punya kaki dia cacat lah. Okey. Dia akan bagi syarat. Okey, satu, kalau kita alihkan dia ni ke sini, dia akan cakap call attendant. Okey, kira dia nak panggil dunia penjaga dia. Okey, kalau kita alihkan dia ke depan, dia akan cakap need toilet. Okey, lepas tu kalau kita alihkan dia ke arah kanan, dia cakap I need food. Okay, dia perlukan makanan. Okay, kalau kita alihkan dia ke arah kiri, dia akan cakap I need water. Okay, jika dia buat macam tu selama 10 saat dan ke atas, nanti dia akan bagi SMS kepada penjaga dia. Contoh, dia nak panggil penjaga dia, dia buat arah ke belakang. Okey, jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia akan hantar SMS. SMS send. Okey. Kalau dia buat lagi, dia tak akan hantar SMS lagi lah. Macam tu. Alright. Lepas tu nanti penjaga dia akan dapat SMS. Dia akan cakap dia perlukan penjaga dia. Alright. Okay guys.